Selamat datang kembali di channel YouTube Kampung Penguin. Di video kali ini, kita akan belajar cara install ayat. Ayat ini merupakan Al-Quran Reader yang berjalan di banyak sistem operasi. Tentu saja kita bisa mendapatkannya secara free ya, atau bebas dan gratis tentunya. Kurang lebih tampilannya bakal kayak gini. Ini merupakan versi online atau demo yang bisa kita akses di situs resminya nanti. Ada banyak banget fitur yang bermanfaat, diantaranya di sini bisa mengulang ayat. Misalkan teman-teman mau menghafal surat Al-Baqarah dari ayat 1 sampai ayat 10, tinggal kita pilih aja. Nanti dia otomatis akan mengulang gitu. Cocok banget ya buat kita yang mau belajar menghafal. Kemudian udah disediain juga banyak pilihan qori atau pembacaan Qurannya. Kemudian ada pilihan mushafnya juga. Ada tafsir atau terjemah untuk bahasa Indonesia juga. Pada menu sebelah kiri bagian download ini nanti kita bisa mendownload installernya untuk diinstal di sistem operasi kita. Kemudian ada versi mobile interface atau versi demo buat smartphone-nya juga, dan menu-menu lainnya gitu. Nanti teman-teman bisa diulik aja di web resminya. Oke, cara buat downloadnya kita ketik aja ayat di Google, terus kita pilih di antara dua ini. Kalau misalkan yang atas, kita bakal langsung diarahin ke situs resminya. Kemudian kalau yang bawah ini, dia akan diarahin ke versi demo yang kayak gini. Kalau misalkan kita berada di versi demo, mau downloadnya, kita bisa pilih bagian ini, menu download, kita klik aja. Nanti kita otomatis diarahin ke situs resminya juga. Kita pilih untuk Linux version di sini, kita download. Kemudian kalau udah download, ini alternatif ya. Teman-teman juga bisa memutar murotalnya secara offline. Di sini udah disediain beberapa Qori yang bisa teman-teman download tentunya. Oke, karena di sini saya sudah mendownloadnya, jadi kita akan langsung praktek aja ya. Pertama kita ekstrak dulu mentahan ayatnya atau installer dari ayatnya. Kemudian kita cari yang namanya Adobe Air versi 64 bit untuk saya yang menggunakan sistem operasi dengan versi 64 bit. Kemudian kalau teman-teman menggunakan 32 bit berarti teman-teman pakai yang versi 32 bit. Kita klik kanan aja. Kemudian kita open with GDB package installer. Oke, kita klik install, terus masukin passwordnya. Kita klik aja di sini supaya nanti jendelanya otomatis tertutup ketika instalasinya selesai. Oke, kita juga bisa melihat ya proses yang terjadi. Diklik pada bagian ini. Kayaknya instalasinya udah beres, kita close. Kemudian kita cari yang namanya ayat.air dengan ekstensi air. Kita klik kanan, lalu kita cari yang namanya Open with Adobe Air Application Installer. Kita klik. Oke, kita klik install. Kemudian di sini kita disuruh nentuin lokasi buat instalasinya. Secara default dia bakal milih
slash of PT ya, kita ganti aja ke directory home supaya lebih gampang nanti buat di backupnya. Kita bikin folder baru dengan folder ayat, kemudian kita open, kita klik continue. Kita diminta buat masukin password kita. Kita masukin passwordnya. Ini kalau udah beres, dia otomatis ngebuka aplikasinya ya. Oke, tampilan pertama kali saat aplikasi dibuka masih bahasa Arab. Tinggal kita ganti tafsirnya ke bahasa Indonesia. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita cari yang namanya folder image tafsir translation, kemudian kita klik kanan pada konten standar.ayat, kita pilih open with other application, lalu kita cari yang namanya ayat, aplikasi ayat ini. Kita klik open. Oke, dia otomatis nge-extract ya nanti konten seperti image dan sebagainya. Oke, selama proses extract ini si program ayatnya jangan di close ya. Kemudian untuk nambahin murotal secara offline juga sama, kita klik kanan pada murotalnya, lalu kita open with aplikasi ayat. Kita nunggu dulu ini supaya kelar. Oke, ini kayaknya udah beres. Oke, di sini saya nyoba buat nambahin murotal supaya bisa diputar secara offline. Jadi otomatis nge-extract ya. Dan secara default dia bakal bikinin shortcut buat kita di desktop. Tentunya supaya lebih mudah nanti diaksesnya ya. Oke, mungkin untuk video kali ini saya cukupkan. Kalau ada yang mau ditanyain bisa disampaikan lewat kolom komentar, dan sampai jumpa di video berikutnya.